Jelajah lubuk saya kali ini ialah di Hulu Yam, sebuah pekan kecil di Selangor dan kedudukannya pun tak jauh dari Kuala Lumpur. Hai, saya Joe. Berjumpa kembali kita dalam lubuk. Macam biasa, dalam lubuk saya mencari tempat-tempat lubuk yang ada ikan di dalam Malaysia. Saya pun dah hubungi seorang pemancing yang tega dekat kawasan ni. Nama dia Abang Rizwan. Ada baik saya pergi cari dia, dapatkan info dulu, borak-borak-borak. Mainlah kita cari Abang Rizwan. Naik kereta lebih kurang 45 minit dah sampai. Di sini saya telah berjumpa dengan Abang Rizwan, seorang kaki pancing yang biasa dengan selok-belok lubuk ikan di kawasan ini. Katanya dia selalu memancing spesies sepat siam di kawasan Hulu Yam ni. Sebelum jumpa saya ni pun, dia baru balik daripada memancing. So abang baru balik mancing apa dorang? Baru balik. Hasil ada hasil? Alhamdulillah ada. Bang, boleh tengok bang? Boleh. Sekejap ni boleh? Sekarang. Jom ah. Sekejap. Dah ni tinggal di sini dulu. Wey, banyak tong. Ni hasil kita lah. Wey, baik. Wey, banyak bang. Ni berapa jam ni? Ini baru 1 jam lebih lah. Abang Wan cakap baru 1 jam lebih, tapi dia boleh dapat dekat setengah baldi. Sepat siam, wey. Tak sabar. Wow. Ada sengat dah? Ini. Oh. Balik kita. Dia tak ada sengat. Ni tak dia kalau yang kat kedai tu buat sepat ikan kering sepat siam ni ada. Wow. Pegasam, terbaik. Disebabkan set pancing yang saya bawa tak sesuai digunakan untuk memancing ikan sepat siam, Abang Wan bawa saya ke kedai pancing berhampiran untuk mendapatkan peralatan yang diperlukan. Ikan puyuh dia saiz padu. Ni mancing ke bang? Mancing dekat ni tempat lombok jugalah. Tempat yang kita mancing ni? Ya. Dia nak main yang sepat siam memang kena pakai ni. Memang kena pakai yang ni. Sebab bang, sebab? Sebabnya memudahkan kita lah. Sebab ini kadang-kadang jauh, kadang-kadang dekat. Kalau jauh, kita boleh buka. Oh, kita boleh adjust dia kan? Baik. Oh, mata kailis saiz ni macam ni, bang? Ini saiz 5 dengan saiz 6 lah. Halusnya. Memang senang untuk masuk dalam mulut dia. Kita gunakan tali benang. Oh, dunia untuk ni apa rambut lah. Nak mancing sepat siam, ada cara. Pakai tali skopit, joran tali skopit. Lepas tu mata kailis, alah comelnya, hai. Ini kalau masuk mulut, boleh terlepas. Nak mancing sepat ni, kita kena pujuk dulu. Bagi dia makan. Ni, tada! Dedak, tabur dulu, bagi dia naik, bagi makan. Mudahlah kita nak ambil dia. Tapi dia ngap-ngap-ngap, buka mulut. Sap! Semua barang memancing dah cukup, Abang Wan bawa saya cari umpan cacing pula. Sebelum nak mancing, Abang Wan cakap kita kena ada umpan. Umpan dedak kita ada, umpan cacing. Cari cacing kat kawasan-kawasan ni. Lepas tu, baru kita boleh mancing sepat siang. Dapat. Halusnya. Memang halus ke? Memang halus cacingnya. Ni dia. Halus je. Bang, pakai cacing yang tanah besar tak boleh? Yang besar dia tak mau makan. Tak muat mulut. Mulut sepat kecil. Dia nak yang ni je? Kalau nak mancing sepat siam, dedak tu bukan untuk buat umpan. Untuk panggil dia. Kita tabur, nanti dia datang. Cacing yang halus macam ni lah. Umpan untuk ikan sepat siam. Yang halus, bukan yang besar-besar. Yang besar-besar dia tak nak makan. Memilih. Tak muat mulut dia kan? So macam ni, ngamlah kecil comel dia. Macam saya. Selesai cari cacing sebagai umpan, Abang Wan bawa saya ke satu kawasan ladang sayur-sayuran. Bukannya nak memancing di ladang sayur, tetapi di sini terdapat beberapa lombong yang dikenal pasti banyak dihuni oleh spesies ikan sepat siam. Dah sampai dah kat lokasi. Ingat saya lombong tu besar. Kawasan-kawasan lombong enggak, tapi parit ada. Macam parit-parit, anak-anak parit ni ada kelopak-kelopak kan. Ikan memang bersepah, ikan bersepah. Tak boleh cakap kuat-kuat. Umpan cacing halus. Ni nak cari ni pun dapat satu kerja juga. Payah. Mata kail halus, umpan halus. Mata lagi halus nak pasang ni. Masukkan dia. Bukan perkara yang mudah nak masukkan cacing yang halus pada mata kail yang halus. Semuanya memerlukan ketelitian. Inilah orang panggil seni dalam memancing. Baru je balik umpan, dah kena sambar. Inilah hasil ikan sepat siam yang pertama di lubuk ni. Cantik. Hasil pertama. Mancing sepat siam, jangan bising-bising. Sedap mati dia lari bawa pergi renok. Seslu, sebab siam dah dekat. Nyaris-nyaris hasil pertama nak terlepas. Nasib baik sempat tangkap. Bila kita mancing, kita bersabar. Mulut dia comel je.
Cuba tengok mulut dia dengan mulut saya sama tak? Baik. Kata orang lah, kalau nak mancing ni kita kena sabar. Kena sabar. Tapi tempat saya mancing lubuk ni tak payah nak sabar. Letak dapat tengok dia lagi. Dapat. Cuma saiz je dah. Dah tak berapa besar-besar dah. Saiz-saiz macam ni memang banyak. Abang Wan cakap, kalau dululah biasa dia mancing lagi besar-besar saiz-saiz macam ni. Tapi ada juga yang kes-kes diorang datang sini, diorang pergi menuba. Jadi ikan-ikan tu pun hampir-hampir pupus. Itulah, nak mancing jangan tuba. Jangan buat benda-benda yang tak elok. Nak mancing-mancing, nak jaring ke ataupun nak menjada boleh. Tapi jangan menuba, jangan meracun. Tak baik. Bang, apa nama dipanggil Sepat Siam, tak panggil Sepat Luyam ke? Mungkinlah. Kemungkinan besar faktor daripada Sepat ni berasal daripada Siam kot. Oh, Sepat Siam eh? Tu yang diorang panggil Sepat Siam eh? Mungkin juga, mungkin juga. Tapi tak sahih lah. Sepat Siam ni asal dia dengan ceritalah daripada Siam lah, daripada Thailand. Dia ni ada dua spesies, ada yang Sepat Rongging. Sepat Rongging tu yang kat parit-parit kan. Yang badan dia macam warna merah, warna ungu ke macam itulah, lebih pink-pink tu kan. Sepat ada yang panggil sepat daun. Macam ni sepat Siam memang dikomersialkan untuk buatkan kering dan dikasam. Sebelum saya tamatkan aktiviti memancing, saya cuba teknik menjala pula untuk tambah-tambahkan hasil ikan. Ada juga ikan yang tersangkut di jala, tapi taklah banyak sangat. Mungkin keadaan hari yang semakin gelap dan ikan pun dah tak berapa aktif. Walau apapun, pengalaman memancing dan menjala ikan sepat Siam di sini bersama dengan Abang Wan adalah satu pengalaman yang paling menyeronokkan. Hasil hari ini cukup memberangsangkan, cukup puas hati. Lubuk ini macam terbaik. Lubuk sepat Siam dekat Ulu Yam. Memancing pun dah, menjala pun dah. Hasil memang puas hati yang memang terbaik. Tinggal nak memasak je belum. Memasak, nanti Abang Wan akan masak untuk saya. Dua menu. Okey, bahan-bahan masakan telah pun siap untuk kita masak, iaitu sambal sepat Siam sambal hijau cili padi dan juga sepat Siam sambal merah. Wow, padu. Macam mana bang langkah-langkah kita nak masak? Okey, bawang. Sebenarnya kalau kita nak buat sambal ni biar dia nampak cantik kan, dia punya jangan terlalu jangan terlalu haluslah. Yeah. Ikan pun kita dah goreng tadi kan bang kan? Siap goreng dah. Kalau nak buat sambal ikan, oi, sedap. Sambal ikan kena goreng dulu ikan tu. Dia garing, dia meresap. Kalau kita tak goreng, dia akan jadi hancur ikan tu, bang kan? Saya nak rasa sepat Siam yang dah siap siam, dah siap goreng dah. Bismillahirrahmanirrahim. Sudah. Dah. Kena datanglah. Tak payah pergi jauh. Datang ke Uyang mancing sini. Woi, ngangok ekor dia, bang. Ngangok. Sambal kita digoreng dengan cantik, dengan sempurna. Satu lagi, kalau masak sambal, Abang Wan cakap kena lama. Dia ada pecah minyak, biar cantik, kering. Barulah kita akan masukkan garam dan juga gula. Okey, ikan sepat lah pun kita masukkan dalam ni. Tapi kita gaul-gaul dulu bagi sebati. Kena ingat, nak buat macam ni kena goreng dulu. Kalau tidak, hancur ikan sepat Siam kita. Itu dia, resipi pertama dah pun siap dimasak. Sepat Siam masak sambal hijau. Tapi sebelum tu kita ada satu menu lagi, sepat Siam sambal merah. Terbaik. Masukkan sama cili-cili kita yang dah dikisar dengan bahan-bahannya. Aroma bau dia naik. Nusuk-nusuk kat hidung. Sambal kita dah pun cantik, dah pecah minyak, dah warna bertukar menjadi kemerah-merahan. Sekarang dah boleh masukkan ikan, bang. Boleh. Macam biasa, bang. Macam biasa. Tolong. Assistant. Saya ingat ayam masak merah je ada nama ni. Rupanya ikan sepat Siam sambal merah pun ada. Kejap lagi kita dah boleh hidangkan kedua-dua menu kita. Abang Wan dah siap nak masak. Sebelum angkat, kata orang tu nak nampak cantik pemanis dia tu, tabur dengan bawang. Bawang Holland. Bawang Holland. Bawang Holland. Wow, hidangan sepat Siam sambal hijau cili padi dan juga sepat Siam sambal merah. Hasil daripada saya memancing bersama-sama dengan Abang Wan dan juga Abang Maha. Cerita banyak tak guna, kita nak makan. Bang, silakan bang. Mantap. Ha, macam itulah rasanya. Misi memancing dekat lubuk Ulu Yam sukses. Ikan-ikan yang kita dapat pun baik, walaupun kecil
Tapi ni spesies sepak siam yang saiz yang untuk dimakan tu memang sedap lah. Semuanya berjaya. Alhamdulillah, saya juga terima kasih kepada Abang Wan dan juga kepada Abang Bahar membantu saya untuk memburu spesies sepak siam dekat Uliam ni. Nak tahu ke manakah lokasi lubuk saya seterusnya? Jangan lupa untuk saksikan saya pada minggu hadapan. Inilah lubuk terbaik.